Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para subscriber Kang Huda. Kali ini saya berikan tutorial Gcam Redmi Note 9 ya guys. Ini ya guys, Redmi Note 9 Android 10 guys. Ini Gcam termantap ya guys. Gcam mode Astro, Gcam versi 74, yaitu versi Nikita 74. Ini ya guys, 13. Langsung saja diinstal. Setelah diinstal, langsung dibuka. Setelah dibuka, langsung saja. Ini memang begini guys, masih pertama guys. Nanti ini tadi sudah saya buatkan config spesial buat ini, config. Kemudian di save. Ini di save. Setelah di save, jangan lupa config-nya tadi sudah saya utak-utik hampir setengah jam. Saya buatkan khusus buat Note 9 MediaTek. Langsung saja kita pindah. Kita copy aja guys, kita copy aja. Salin, kita pindah ke folder Gcam config 7, paste di sini ya guys. Setelah itu kita buka lagi, kita ketuk dua kali dan kita pilih Kang Huda Nikita 74. Ini spesial saya buat sendiri guys. Tadi konfliknya saya urak-urik sendiri karena tadi baru saja dapat dapat pinjaman Note 9. Ini masalah guys ya. Ini mode astronya maksimal guys. Jangan lupa pakai tripod atau sandaran. Ini kalau saya ini anu guys. Ini saya pakai kursi guys, pakai kursi karena nggak punya tripod guys. Ini pakai sandaran, jangan sampai dipegang tangan ya guys. Kita coba. Ini saya letakkan sangat gelap gulita, jangan sampai dipegang tangan. Kita tekan, kalau sudah fokus jangan lupa, jangan sampai dipegang tangan, harus ada tripod atau sandaran. Maaf ya guys, di sini masih adzan. Kita coba, kita jepretkan fotonya. Wow, 2 menit. Ini posisi gelap gulita ya guys. Tegalan omah. Mode Astro. Allahu Akbar. Karena rumah saya dekat masjid, maka ya maklumlah guys. Ini tadi pas saya dapat pinjaman dari adik saya berikan tutorial spesial buat subscriber-subscriber pemakai Redmi Note 9 MediaTek ya guys. Ini tempatnya sangat gelap, sangat gelap gulita guys. Wow, mantap, mantul guys, tanpa edit-editan, langsung istimewa hasilnya guys. Settingan yang luar biasa ini guys, settingan yang luar biasa ini guys. Kita tunggu guys, memang agak lama guys persediaannya guys, karena ini sudah nyaman guys. Tadi, guys. Ini guys, hasilnya guys. Mantul guys, hasilnya guys, mantap. Nanti tinggal polish di LR, beres. Coba sekarang kita gunakan kamera biasa guys ya, buat perbandingan ya guys.
Ini kamera biasa ini guys. Maaf guys, nggak tripod guys. Ini mode malam kamera biasa guys. Ini kamera biasa guys. Game-nya ini guys. Sekarang kita abad bebenarnya guys. Kamera G-cam. G-cam. Untuk kamera biasa ini guys. Ini kamera biasa, ini G-cam. Yaitu versi G-camnya yaitu G-cam Nikita versi 13 ya guys. 74 Nikita. Terus sekian tutorialnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan share, karena Kang Huda akan selalu memberikan tutorial tentang G-cam yang terbaru buat para subscriber-subscriber yang terhormat, yang insya Allah semua akan saya buka tutorial. Tapi sabar ya guys, karena banyak yang minta, jadi satu persatu. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.